Viral di media sosial, postingan yang berisi narasi bahwa aktor laga asal Hong Kong, Jackie Chan, resmi memeluk agama Islam. Narasi ini beredar masif di sejumlah platform. Informasi tersebut beredar dari Pranala atau link artikel laman berita post.com yang dibagikan akun Facebook Asdar Gawa pada Selasa 11 Februari 2020. Akun ini turut menyebarkan Pranala bahwa Jackie telah menjadi seorang mualaf. Terlihat dalam Pranala itu sebuah foto selfie Jackie dengan seseorang. Mereka sama-sama menggunakan kupiah hitam. Unggahan ini telah dibagikan sebanyak 130 kali, juga mendapatkan 2.300 tanggapan dan 160 komentar. Apakah benar Jackie Chan masuk Islam? Tim cek fakta medcom.id menelusuri klaim yang mengatakan bahwa aktor laga Jackie Chan memeluk agama Islam adalah salah. Tim cek fakta medcom.id melakukan reverse image terhadap foto selfie tersebut melalui Google Image. Dari pengecekan, nama yang berpose selfie dengan Jackie adalah Ustadz Muhammad Kazim Elias. Akun Facebook terverifikasi, @eraj atau era Malaysia. Seperti dilansir malaysiakini.com pada 1 Februari 2015. Ditemukan artikel berjudul Jackie Chan Dapat Gelaran Dato. Waktunya persis dengan narasi yang diunggah akun Facebook Era Malaysia. Kesimpulan. Klaim yang mengatakan aktor laga Jackie Chan memeluk agama Islam adalah salah. Klaim ini merupakan isu lama yang pernah muncul beberapa tahun lalu.